Allah, handal gue ya Allah. Hello, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita mau berangkat ke Astana naik kereta api. Mari kita lihat kereta api di Kazakhstan. Oke, kita udah sampai teman-teman di Almaty 2. Kita sekarang masuk. Panas banget teman-teman kita. Ayo, kita berangkat mencari keretanya. Kayaknya sih ini mencari wagon jauh banget. Kayaknya wagon akhir-akhir. Ayo Eka, kamu pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita ke wagon paling pojok kayaknya. Wagon 24. Salahkan Dayat. Wagon kita di sana guys. Kita jalan dari sana. Wih, jauh betul. Emang ada Ayah Sania Huta Suhut, terima kasih sekali. Ini wagon 21. Kita wagonnya sana. Wagon 24. Ini wagon kita 24. Oke, jadi ya Allah, sandal gue ya Allah. Ya Allah, sakit. Sabar, sabar. Kok ngapain pakai sandal? Ini keretanya, dia ada air panas, ada selimut ya kayak Indonesia gitu. Ini tempat duduk. Untuk kamar mandinya di pojok sana. Bayarnya 7.200 tenge sekitar segitu, atau kalau rupiah itu sekitar 200.000 rupiah. Kita naik kereta Talgo, dia itu jurusan dari Almaty ke Astana menempuh waktu 17 jam dan itu udah masuk kereta cepat. Yang lain bisa sampai 24 jam gitu. Jadi sekarang aku lapar, jadi aku mau bikin mie dulu. Ngambil air panas. Oke, jadi kita udah ngisi air panas. Jadi kita lagi berhenti, lagi istirahat, lagi berhenti di stasiun mana nggak tahu aku. Lami, orang jual-jual. Udah dekat sama Astana. Sekarang pukul 8.19, 28 derajat Celsius. Habis sikat gigi kita. Udah dekat. Selamat pagi dunia. Oke, kita sudah tiba. Belum sini keretanya mau berhenti di stasiun Nurlizol Astana. Kita udah sampai di Astana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, thank you for watching. Itu tadi perjalanan kita naik kereta Talgo dari Almaty ke Astana selama 17 jam.